jelas kalau berbicara bergabung dengan perusahaan ini, kami banyak merasakan manfaatnya gitu Pak. Terlebih kami sebagai petani merasa terbantu terlebih dari segi ekonomi. Itu perbedaannya banyak sekali Pak, terutama itu masalah pupuk. Selain itu masalah perawatan, masalah hama-hama itu dibantu dari pihak perusahaan yang sawit. Perasaan itu sangat senang dan bangga bahwa kita petani mampu untuk berbuat, tidak berpikir lagi menjual TBS, tapi bagaimana menjual CPO yang laku dibeli orang di pasar dunia. Nggak sangka lah kita bisa seperti ini Pak, dengan pola transmigrasi, terus dengan bermitranya dengan perusahaan Indo Sawit itu Pak. ASEAN Agri, committed to sustainability.